Dan ketika bunyi ayam itu, maka ayam tersebut melihat malaikat. Dan doa ketika bunyian ayam tidak ditolak oleh Allah. Jadi kalau kita mendengar suara ayam di tengah malam atau menjelang subuh, kita masih bangun, berdoa kepada Allah. Karena ayam itu melihat malaikat dan doanya manusia saat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disyariatkan juga ketika mendengar suara himar, keledai atau gonggongan anjing, maka kita disunahkan untuk berta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena keledai yang mengeluarkan suaranya, anjing yang mengeluarkan suaranya itu melihat syaitan. Ya, bagaimana kalau anjingnya itu menggonggongnya sehari 5 kali, berarti melihat syaitan. Maka kita disunahkan mendengar suara anjing yang bunyinya 5 kali, mengucapkan ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya. Hanya syaitanlah yang takut lari terbirit-birit mendengar suara azan. Itu sesuai hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia tidak senang atau risih terganggu dengan suara azan, ya, kalau ada manusia merasa terganggu risih dengan suara azan, maka dipertanyakan kemanusiaannya. Apakah dirinya sebagai manusia atau jelmaan syaitan yang menjelma sebagai manusia? Paham ya? Nah, bagi si muadzin yang tukang azan, berazanlah dengan suara yang enak, yang merdu. Jangan asal cuak-cuakan azan. Ya. Jadi bukan risihnya dengan suara azannya, dengan azannya bukan, tapi dengan si muadzinnya risih. Suaranya blenak. Falas, bukan falas maning, segala macam, semrawut. Semrawut wis, suara semrawut, bacaannya semrawut kabeh. Ayek risih bener. Risih begitu bener, bukan risih sama adannya. Sama orangnya nih. Harus diganti orangnya. Jangan dipakai lagi untuk azan. Jangan dibiarkan untuk azan. Tapi kalau azannya, kalau kita risih sama azannya, nah ini pertanyakan. Bertanya, tanda tanya besar, apakah Anda manusia atau bukan? Karena yang benci, yang tidak senang sama azan, syaitan. Ya, syaitan yang enggak senang sama azan. Lari terbirit-birit sambil kentut-kentut, itu syaitan. Ketika mendengar azan, seperti omongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Paham ya?